Ini saya memang sering diejek, ya kan, Prabowo apa ini, 8% pertumbuhan, ya kan, kita dinyinyir, ya nggak apa-apa. Saudara-saudara, saya belajar dari Bung Karno, proklamator. Beliau pernah mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Saya canangkan 8%. Kalau enggak sampai 8%, ya 7,5. Kalau enggak sampai 7,5, ya 7. Ya kan? Kalau kita puas, kita canangkan 6%. Nanti 5,3 ya sudahlah, ya kan? Saudara-saudara, dari sejak muda saya pinginnya jadi jenderal, bukan kolonel. Jenderal, cita-cita saya. Tapi tidak duduk di bawah pohon, saya minta bintang jatuh ke saya, enggak. Saya bekerja. Saya pingin jadi bintang 4, ya lumayan dapat bintang 3. Ya kan? Ujungnya dapat bintang 4 juga dari Pak Jokowi. Jadi saudara-saudara yang muda-muda, tak akan lari. Ya. Tidak akan lari. Kalau cita-citamu benar, kau bekerja keras, insya Allah. Never give up. Never surrender. Saya ajarkan kepada saudara, jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Emangnya ada yang kasihan lu jatuh, bangkit lagi. Jadi siapa tahu nanti tidak 8%, kalau 9% gimana? Lu nggak percaya kan? Benar enggak? Tunggu tanggal mainnya. Saya optimis. Semakin saya belajar, semakin saya dikaji, saya optimis. Saya ingat seorang tokoh terkenal dari Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt. Dia mengatakan, "The only fear that we have to fear is fear itself." Ketakutan yang harus kita waspadai, ya ketakutan itu. "The only thing we have to fear is fear itself." Jangan takut. Tidak ada keberhasilan tanpa keberanian. Bangsa Indonesia, bangsa yang berani. Bangsa Indonesia, bangsa yang optimis. Kita insya Allah akan jadi negara maju. Kita akan jadi negara makmur, saudara-saudara sekalian. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.